Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia sahabat kita, sobat kita, kawan kita, saudara kita, Marhum Steven Nugraha Kaligis. Mohon doanya ya kawan, semoga husnul khotimah, dimaafkan segala dosanya. Hey sahabat kece, dunia musik tanah air kembali kehilangan salah satu musisinya, Tepeng atau Steven Jam atau Steven Nugraha Kaligis. Vokalis dari Steven & Coconut Trees dikabarkan meninggal dunia. Steven & Coconut Trees merupakan band musik beraliran reggae asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Pria kelahiran 3 Januari 1973 yang juga merupakan milik Bob Marley. Album pertama yang mereka rilis, The Other Side, dengan lagu hits Welcome to My Paradise, membangkitkan musik reggae yang awalnya cenderung minoritas di Indonesia. Penampilan khas dari Tepeng adalah rambut gimbalnya yang ternyata sudah dipelihara selama 21 tahun. Sudah 21 tahun, gue digimbali, curi umur kali ya, ujar Steven di tahun 2018. Melihat industri musik reggae di Indonesia, Steven pernah menaruh optimismenya musik ini akan berkembang. Terlebih ketika dia melihat banyak orang dari hulu hingga hilir yang membantu perkembangan musik reggae. Baginya peran komunitas yang semakin aktif dan progresif adalah kemajuan yang perlu dipertahankan. Adik dari vokalis band Steven & Coconut Trees, Mickey Afi, menulis sebuah pesan yang menyentuh untuk sang kakak. Mickey yang di kakak, beda banget katanya. Iya bener, beda banget bang, tulis Mickey dalam unggahannya. Tapi beda kita itulah yang bikin kita lengkapin satu sama lain. Jarang ketemu, jarang tegas, sayang pada keluarga, melindungi adik-adiknya, setia terhadap teman-temannya, termasuk tidak ingin menyusahkan orang lain hingga di saat-saat terakhirnya. Sampai terakhir pun abang gak mau banget nyusahin kita. Abang udah siap banget, tulisnya. Abang itu luar biasa, semua orang tahu bang. Al-Fatihah bang, buat abang, jagain Mickey, jagain mama, jagain kita dari sana ya bang. Mickey sayang abang, kita semua sayang abang. Imbuh Mickey. Sahabat almarhum Tepeng, Amir Zidan, mengatakan Tepeng menghembuskan napas terakhir pada Selasa 22 Juni 2021, tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Medika BSD Tangerang, dan dia meninggal pada usia 46 tahun.